yang bagus bos, yang sesuai dengan keinginan kita sehingga nanti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, selamat malam. Nih, video ini langsung saya buat bos. Ini sepertinya sudah masuk waktu Isya. Saya langsung edit dan langsung saya upload di malam hari ini. Nah, bagaimana petualangan saya kemarin, saudaraku? Mungkin kemarin itu saya agak kelihatan serius banget ya. Begitulah bos, kita harus menyesuaikan kondisi kita di alam saat itu. Oke? Nah, saya pada malam hari ini coba-coba bikin game, di mana ini game salah satu yang paling unik bos. Ini game terbaru sepanjang sejarah dunia ada, mungkin game ini baru muncul bos. Saya coba bikin nih, ini arena bos yang nanti akan jadi tempat di mana kita akan bikin game unik ini, di mana batu-batu hidup ini atau batu tua kalau di kampung kami ini akan saya coba jadi game apa ya namanya, adu balapan ya, balapan liar bos. Nih, coba kalian lihat arenanya di sini, sangat unik sekali. Tadi saya coba buat di rumah bos, lalu saya bawa kemari. Ini bos arenanya, di sini startnya dan di sana itu finishnya. Kita akan coba pakai 4 batu tua atau batu hidup bos di sini yang akan kita coba adu kecepatannya. Dan nanti kita akan lihat siapa kira-kira yang akan menjadi juara bos di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba inilah minyaknya bos. Kita pakai pipa, saat nanti kita kasih pipa dia otomatis akan berlari bos, dia akan jalan, dan siapa yang akan pertama kali mencapai finish dialah yang akan juara. Oke. Nah, kalau menurut kalian, kalian akan megang yang mana bos? Ini sebenarnya arenanya belum sempurna, tapi kita akan coba dulu. Ini permulaan bos ya, karena nanti kita akan bikin arena yang bagus bos, yang sesuai dengan keinginan kita sehingga nanti kita bisa bikin balapan ini lebih seru lagi. Nih, sudah diprosesi, tetapi sepertinya baru batu nomor satu yang bergerak bos. Ini malah goyangnya mundur seperti ini. Tuh, kalian lihat di sana bos. Makin seru saja. Nih, peserta kedua menyusul saudaraku. Dia menyusul. Dia coba mengejar peserta pertama, kedua ya, ke pertama maksud saya. Nih, sepertinya ada yang, oh, dia menikung hampir keluar arena. Mungkin ada kendala di mesin, jadi peserta pertama tiba-tiba saja berhenti, bos. Sedikit lagi dia akan finish. Nah, mesin di peserta keempat sepertinya juga mogok. Kita pakai mesin yang baru. Nih. Oh, ternyata peserta pertama nggak tahu kenapa bos, mungkin mesinnya macet. Wah, nih tiba-tiba garis pembatas ini lepas bos. Padahal ini kan tadi pakai speed.
Kok bisa lepas ya? Oh, seperti ini. Mesinnya sudah macet, bos. Kita akan coba ganti lagi dengan peserta baru. Nomor 3 sudah mulai melaju, terus melaju-melaju. Sepertinya nomor 1 sudah mulai terus mendekati garis finish, bos. Sudah sangat dekat sekali, saudaraku. Kita lihat pergerakan dari sudah masuk ke garis finish. Sepertinya ini yang juara, bos. Nah, ini adalah percobaan aja, bos. Kita coba-coba bikin game terbaru di mana Batu Hidup ini diajak balapan, dan ternyata ya seperti ini hasilnya, bos. Kita akan coba nanti cari Batu Hidup yang lebih banyak lagi. Ini sekarang kita simpan baik-baik, bos. Kita akan cari nanti yang banyak. Kita cari di sungai, di gunung, di selokan, di atas pohon, di mana aja, bos. Insya Allah kita akan cari di Batu Hidup. Biar nanti kita akan bikin game seperti ini untuk menghibur kita, ya, biar nggak ada ketegangan, bos. Oke, saya Mito Proses, mundur diri dulu. Saksikan story saya, petualangan roket gagal, roket misteri yang suka berpetualang di dunia Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.